Kelompok ini memang memanfaatkan momentum pesta demokrasi. Ya, nanti akan kita tayangkan bagaimana pengakuan tersangka. Karena bagi kelompok ini, demokrasi itu adalah paham yang tidak sealiran dengan mereka. Nanti istilahnya akan disampaikan oleh mereka sendiri. Dan ini adalah target mereka. Ya, oleh karena itu, lewat forum ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya selaku Kepala Divisi Humas juga sebagai juru bicara menyampaikan bahwa pada tanggal 22 Mei, masyarakat kami himbau tidak turun. Ini akan membahayakan, karena mereka akan menyerang semua massa, termasuk aparat, massa-massa yang berkumpul dengan melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dede Yusuf alias Jundi alias Bondan. Saya memimpin beberapa ikhwan untuk melakukan amaliyah pada tanggal 22 Mei dengan menggunakan bom yang sudah saya rangkai dengan menggunakan remote, yang mana pada tanggal tersebut sudah kita ketahui bahwa di situ akan ada kerumunan massa yang merupakan event yang bagus menurut saya untuk melakukan amaliyah, karena di situ memang merupakan pesta demokrasi yang menurut keyakinan saya itu adalah syirik akbar yang membatalkan keislaman, dan sebagai bentuk baro'ah berlepas dirinya saya daripada kesyirikan tersebut. Sekian.